Selamat datang di channel Vivi dan Agung. Yeay. Oke guys, di video kali ini aku mau nge-vlog. Nge-vlog apa ya? Kayak nge-vlog a day in my life aja. Jadi aku hari ini libur kerja, padahalnya satu hari kerja, sekarang hari Senin. Karena gak kerja, jadi aku kayak nge-vlog gitu kan, keseharian aku hari ini. Dan aku sekarang belum mandi. Oh my god. Wow. Aku masih pucat banget kan. Nah terus sekarang aku tuh kayak gabut gitu guys. Jadi aku lagi minum susu kacang kedelai. Nah sekarang aku tuh bingung hari ini mau ngapain ya gitu. Alhamdulillah. Soalnya banyak teman-teman yang nge-DM aku nagi-nagi vlog aku gitu. Kalian komen dong di bawah kira-kira aku bikin vlog apa ya. Bingung banget mau vlog apaan. Soalnya ya keseharian aku kan gitu-gitu aja ya. Baik kalau weekend, kebanyakan tidurnya guys. Jadi sekarang kalian ikutin aja kegiatan aku hari ini. Aku ngapain aja. Pokoknya enjoy nonton video ini, oke? Hari ini masak. Masak apa mah? Mau masak pecel ikan tongkol. Aku gak tau sih. Terus aku juga mau bikin ini sih, ayam goreng. Ini ayam gorengnya. Nah, jadi sekarang aku di garasi udah punya tempat tongkrongan baru, guys. Banyak banget. Dan tongkrongan di garasi. Kemarin kan kalau kalian ngeliat, di belakang ini kan banyak barang-barang. Nah, sekarang udah dipindahin di gudang, guys. Waktu itu gudangnya bocor. Jadi, barang-barang itu ada di garasi. Jadi, sekarang udah dipindahin semua. Jadi, abis selesai makan, aku mau muter-muter, lihat-lihat kios ya. Mau lihat-lihat kios, mau lihat toko. Aku mau, insya Allah kalau ada rezeki lebih, aku mau buka cabang. Anjay. Abis itu aku mau nemenin om aku, katanya dia mau belanja. Jadi siapa tahu aku bisa nebeng. Guys, om aku masih single nih. Ada minat gak? Jangan. Oke guys, jadi karena aku lapar dan mama aku belum selesai masak, jadi aku mau makan pecak. Pecak. Pecak goreng. Jadi kita bikin dulu ya guys. Ini. Selera. Orang yang suka makan gorengnya itu kering guys, jadi dia tidak berair. 2 hours later. Wangi banget. Kan ada tahu nggak sih guys? Makan. Ini pakai nasi. Oke, selamat makan guys. Kita makan mie-nya. Ini karbo nih, karbo. Menggoreng tuh enak banget, gak ngerti lagi. Nah ini guys, masakan mamaku guys. Dia namanya pecak. Pecak ikan tongkol ya? Pecak ayam. Ini pecak ayam guys. Pecak ayam, pecak ikan tongkol. 2 hours later. Guys, aku udah selesai mandi. Terus saya pakai baju juga. Jadi sekarang aku mau langsung makeup karena aku mau nganterin ayahku ke bengkel sebentar. Abis nganterin ayah ke bengkel, lihat deh di kamar aku pasti selalu ada jajanan. Jadi sekarang aku mau makeupan dulu karena abis ini aku mau nganterin ayah aku ke bengkel karena mobil aku udah harus di servis. Sebelum itu aku harus skincarean dulu sebelum aku pakai bedak. Soalnya wajah aku lagi kering banget dan aku nggak tahu ini keringnya kenapa. Soalnya pas lebaran kemarin tuh aku bener-bener sering banget makan kacang guys. Nih. Terus sempat timbul beberapa jerawat. Aku pakai toner dulu dari Haura Skin. Abis itu aku pakai serumnya dari Haura Skin juga. Abis itu aku pakai day creamnya.
setelah diratain si day creamnya, aku langsung pakai pensil alis. Aku pakai pensil alisnya dari The Face Shop. Aku sejauh ini nggak pernah ganti brand ya guys, masih setia sama brand-brand yang udah pernah aku spill. Selesai pakai alis, kita langsung pindah ke mascara. Aku pakai penjepit bulu mata itu dari brand Tamiya ya guys. Tara, kelihatan banget kan guys bedanya sesudah pakai mascara dan sebelum. Setelah itu, aku pakai loose powder Zero Sebum dari Etude House. Tetap gini aja sih ke wajah. Aku udah mulai ngap banget guys. Setelah itu aku pakai blush on dari Day Talk About. Ini tuh udah setahun tapi belum habis-habis. Untuk ombrenya aku pakai Makeover sama PMG. Ini untuk yang bagian apa tuh namanya, layer pertamanya. Selesai, gitu aja guys. Ini OMG yang nomor 12, ini yang Makeover nomor 105. Terus aku pakai tas baru dari suami aku. Dari suami aku tercinta yang tahu kalau istrinya tuh hobi banget ngoleksi tas. Jadi aku tiap tahun tuh kalau ulang tahun pasti dikasihnya tas baru. Tapi tidak lupa kita harus pakai parfum. Kita pakai parfum yang, sumpah jujur ya guys, parfum aku tuh banyak banget. Ini tuh semua dari parfum.bdl. Jadi sekarang aku mau pakai yang Jo Malone Wood Sage and Sea Salt. Sage, bacanya gimana? Kalau bahasa Inggris. Wangi banget dan wanginya tuh nggak bikin sakit hidung gitu loh guys. Aku udah pakai daleman hijab juga. Mau kita pentulin deh. Kita telepon suami aku izin dulu sama suami aku. Hai baby, lagi makan. Cantik kan? Aku mau nganter ayah ini ya, nganter mobil ke bengkel. Jadi aku konvoy. Mobil ditinggal di bengkel. Abis itu nggak ada sih. Abis itu nanti kata Om Rudy jadi sore pergi. Oh jadi? Nanti aku ke konter sayang aja. Oh iya, ayo. Makan yang banyak. Makan. Ya udah sayang. Makan. Udah dong, yaudah saya makan dulu. I love you. Love you too. Dadah, bilang baby, dadah. Dadah netizen. Dadah sayang. Assalamualaikum. Sudah izin sama suami. Setelah itu kita beresin kamar dulu ya guys, karena kamar cukup berantakan. Bukan cukup sih, memang berantakan banget. Oke, seperti biasa aku beresin kamar dulu guys. Kalian udah lama kan gak ngeliatin aku beresin kamar yang super duper berantakan ini. Selesai deh bersihin kamarnya. Bolu sarapan tadi suami aku gak habis. Biasanya suami aku tuh sarapan dikit banget. Jadi ini bulunya mau aku bawa ke bawah. Oke guys, jadi aku ke bawah dulu. Jadi sekarang aku mau nudue sama mamaku. Halo. Hai. Jadi kita mau ke tempat service mobil. Oke, jadi kita berangkat dulu guys. Sekarang aku udah jemput ayah sama om aku. Aku mau ngeliat toko gitu guys. Lihat aja dulu. Oh, Cisauk. Aku mau ke daerah Cisauk. Oke, jadi sekarang kita on the way dulu. Yeay, aku beli somai.
sih guys, jadi aku mau makan si somainya. Kita tuang si somainya, si bumbu kacangnya. Tapi harganya lumayan sih guys, ini 20.000. Beli satu-satu. Bismillah. Enak sih. Enak banget guys. Wajar sih, mahal. Terus dia ngasih bumbunya gak nanggung-nanggung, banyak banget. Padahal pengennya batagor, tapi gak tahu nyari batagor yang enak gimana. Jadi aku mau drive-thru Starbucks dulu guys. Mas mau ice green tea latte-nya satu yang venti ya? Sebelumnya pembayarannya kurang apa-apa? Ini kuburan gak sih om? Enggak ya? Bisa jadi. Makasih ya. Makasih. Mas ada kejadian horror gak di sini? Enggak ada ya? Makasih mari. Kata masnya gak ada guys. Kita on the way to counter. 2 hours later. Yeay, jadi sekarang kita ngemong lagi dan lagi. Maskernya warna pink, cute banget. Jadi agenda kita ngemong hari ini adalah nemenin Om Rudy belanja. Harusnya Om Rudy begini. Iya, harusnya Om pakai masker warna pink biar pakai bajunya. Nemenin bos belanja, ya sayang. Kita ditraktir berarti. Iya dong. Seperti biasa ini adalah mall favorit kita. Aku nggak akan kasih tahu ini di mana karena setiap hari perasaan aku mau mulai kesini mulu gitu. Ada ini lucu banget, gemas. Nah, aku udah gede. Ini gemas banget guys, jujur li. Pengen beli jadinya. Gemes banget. Beli apa, baby? Kayak di setiap video kita tuh ada vlog kita ke Uniqlo deh. Kayaknya Uniqlo nih langsung hubungin kita deh. Baby pede gak pakai baju kayak gini? Enggak. Kan bagus, sayang. Coba sayang, giniin ke depan, sayang. Cocok kok ganteng. Gantengan, guys. Coba komen, guys. Udah lama banget nggak makan nasi goreng teri cabe ijonya Solaria. Oh my god, endul banget ini guys. Kalian bisa lihat merah sempurna sekali. Ini masih panas banget, jadi kita giniin dulu biar tidak terlalu panas. Kue tiaw goreng, saking kelaperannya Om Rudy juga kue tiaw goreng. Ini pada kelaparan banget sama makannya. Okay, selesai belanja. Udah dapat belanjaan. Ini bos Sakai. Alhamdulillah udah nyampe di kamar tercinta. Makasih buat kalian yang udah nontonin vlog gabut aku hari ini. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan kalian jangan lupa komen di bawah aku harus nge-vlog apa lagi dan bikin video apa lagi. Oke? Okay? Thank you udah nonton. Love you.